sini cepet kok bisa kok. Aku Menteri Sosial Tri Risma hari ini didampingi Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhor datang ke kediaman Danu di Desa Ketegan, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo untuk melihat perkembangan kondisi anak dari pasangan suami istri Nurul Hidayati dengan Hafidz Nurul Sobah pasca operasi. Pada kunjungannya kali ini, Mensos siap memfasilitasi akses bantuan sosial agar Danu bisa segera sembuh, di mana untuk biaya operasi seluruhnya telah tercover dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo, termasuk keluarga prasejahtera yang telah tercover melalui BPJS. Orang tua Danu diharapkan tetap semangat karena kondisi balita kelainan anus atau atresia ani seperti ini pernah terjadi di Surabaya dan kemudian bisa sembuh dan normal. Tri Risma bekerja sama dengan sejumlah pihak lainnya siap mensupport biaya di luar pengobatan Danu. Ya itu tadi, nanti itu biaya itu untuk operasional karena menurut Pak Bupati operasi sudah semua ditanggung, nggak ada masalah. Tapi kan butuh operasional, tadi yang saya sampaikan alat-alat untuk ini itu juga biayanya tidak kecil gitu. Harapan, nah, karena, harapan Ibu ke depannya gimana Bu? Ya harapannya bisa sembuh lah. Jadi memang kadang memang contohnya misalkan biaya biaya operasi itu sudah di cover dengan BPJS. Tapi biaya lain-lainnya itu kadang jauh lebih besar. Seperti misalkan penggantian alat-alat itu biasanya biayanya jauh lebih besar. Karena itu kenapa? Seperti diketahui, kondisi yang dialami Danu yakni atresia ani atau anus imperforata. Ini adalah suatu kelainan kongenital yang menyebabkan anus tidak terbentuk dengan sempurna. Akibatnya penderita tak bisa mengeluarkan tinja secara normal. Kondisi ini biasanya terjadi akibat gangguan perkembangan saluran cerna janin saat usia kehamilan 5 hingga 7 minggu. Kelainan yang diderita Danu ini merupakan kondisi yang jarang terjadi, di mana hanya terjadi pada 1 dari 5.000 kelahiran dan lebih sering terjadi pada bayi laki-laki. Atresia ani ini harus segera ditangani untuk mencegah terjadinya komplikasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Khalid, Madu TV, mewartakan.